Sahabat Lesti Kejora, Abi Ramzi memajang nama dan foto-foto host serta juri Dangdut Academy di Instastory Instagram pribadinya @abiramzi76. Hal tersebut dilakukan Abi Ramzi usai suami dari Lesti Kejora, Rizky Billar, dipecat oleh Indosiar dari program acara Dangdut Academy. Pemecatan Rizky Billar sebagai host dalam program Dangdut Academy tersebut buntut dari dugaan tindakan KDRT yang dilakukannya kepada Lesti Kejora. Dalam unggahannya, Abi Ramzi tertulis jelas nama host terbaru tanpa Rizky Billar yang telah dipecat oleh Indosiar. Nama juri Jenita Janet, Nasar, Dewi Persik, Fildan, Maya Ratih, Guru Fashion, host Lady Rara, Ruben Onsu, Irfan Hakim, Abi Ramzi, Gilang Dirga, Jirayut, tulisnya di Instastory Abi Ramzi. Untuk diketahui, Indosiar akhirnya memecat Rizky Billar sebagai host alias pembawa acara Dangdut Academy. Pemecatan tersebut buntut dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Pemecatan Rizky Billar tersebut disampaikan Indosiar melalui tiga pembawa acara Dangdut Academy 5, yakni Ruben Onsu, Abi Ramzi, dan Irfan Hakim. Keputusan pemecatan Rizky Billar yang dilakukan Indosiar tersebut sesuai keputusan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk meminta ruang bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga baik di televisi maupun radio. Kami menginformasikan kepada pemirsa agar sama-sama kita mengetahui bersama, TV dan konten digital itu sangat berbeda. TV mempunyai lembaga yang mengatur semua penyiaran. Berangkat dari keputusan KPI terkait menutup ruang untuk semua pelaku KDRT untuk tampil di radio dan TV, kata Abi Ramzi. Berdasarkan aturan KPI tersebut, Indosiar mengambil sikap sekaligus menjawab seluruh pertanyaan warganet bahwa mulai Selasa 4 Oktober 2022, Rizky Billar tidak lagi menjadi pembawa acara Dangdut Academy. Kami memutuskan Rizky Billar tak lagi menjadi host Dangdut Academy, tegas Irfan Hakim. Selain menyampaikan pemecatan, Ruben Onsu pun mengajak warga Indonesia untuk berani bicara dan menolak semua bentuk kekerasan. Kami mau mengajak warga Indonesia untuk berani speak up dan menolak semua bentuk kekerasan. Sekali lagi, menolak dengan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ucap Ruben Onsu. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya.